Gorila dan harimau sama-sama menyeramkan, punya tubuh besar dan cakar yang mematikan. Bagaimana kalau mereka bertarung? Kira-kira siapa yang menang? Kita bandingkan dulu kekuatannya. Tubuh gorila pegunungan bisa mencapai 200 kg, tapi harimau bisa sampai 300 kg. Di sini harimau unggul. Untuk kekuatan gigitan, gorila mencapai 1.600 PSI, tapi harimau hanya 1.050 PSI. Giliran gorila unggul. Sekarang tinggal cari siapa yang lebih banyak pengalaman dalam bertarung. Ternyata gorila yang sangar itu adalah hewan herbivora yang tidak butuh pertarungan saat cari makan. Tapi harimau adalah hewan karnivora. Pertarungan saat berburu adalah kesehariannya. Untuk urusan kulit, harimau lebih berpengalaman. Jadi siapa kira-kira yang menang jika mereka duel?